Oke, teman-teman, kita nyuci hasil bolang tadi ya. Bambunya cuma dapat dua. Itu unik nggak unik itu? Ya. Yuk. Nah, gini teman-teman. Buang akarnya dulu ya. Keras teman. Akarnya keras. Saya bersihin akarnya dulu ya. Setelah dibersihkan ya kayak gini ya. Ini belum dicuci, baru dibuang akar-akarnya ya. Kita cuci ya. Kepanjangan teman-teman, kalau gini kepanjangan ya. Masuk ini apa ya?
ini bisa untuk gantungan baju, teman-teman. Nah, gimana caranya nanti ya. Ini udah ada ide untuk gantungan baju ini saya. Ini bongkot ya, teman-teman. Ini sudah selesai, teman-teman. Ini sudah selesai ya. Ah, nih, gini bentuknya nih. Nih. Ini bisa untuk gantungan baju. Nanti baju tempelin di tembok, teman-teman. Nah, tempelin tembok gini ya. Nah, bisa untuk gantungan baju ya. Gini ya. Bisa untuk gantungan baju dari bambu unik ya. Oke, kita keringin dulu. Udah kering baru pasang di tembok ya. Bisa untuk gantungan baju, jaket, apa-apa nantinya ya. Jadi kalau nggak dipakai bisa untuk hiasan tembok ya. Bisa untuk hiasan tembok. Ini bisa untuk gantungan baju gitu loh. Nah, nih. Oke, yuk. Kita rapi-rapiin dikit lagi.
juga temen ya. Ini udah tua sih. Panjangan ya kalau segini ya, potong segini ya. Ini segini ya. Oke. Ya. Jangan jelek teman-teman, gaji besi saya nggak ada, jadi potong pakai ini aja ya besok. Ngeliatnya di sini. Nah, rapikan lagi. Pendek aja teman-teman. Aduh teman-teman, satu ini datang lagi sih yang biasanya itu. Apa? Ini dia tuh nggak nakal teman-teman, nggak nakal. Ya cuma agak reses dikit. Saya nggak ada dia, saya cariin ya. Oke teman-teman, jadi ya. Jadi tempelin di tembok seperti ini teman. Ya, ini tembok ya. Tembok gini, ya kan? Nah ini bisa dipusin untuk gantungan baju. Ya. Jaket kalau masuk rumah itu ya. Oke. Gini. Ya kan? Nah, pot. Kita keringin dulu. Kita keringin dulu, kita rendam. Kita rendam dulu ya, biar agak awet dikit ya nantinya ya. Biar enggak ngeriput kan? Ya. Ini jadi gantungan baju gini. Masangnya pasti di tembok gini teman-teman. Jadi saya tentang gantungan baju, naruh kunci apa-apa bisa ini. Ya, yuk. Ini ada satu lagi. Kak, ini kita sarapin dulu bentar, teman. Oke, teman, kita mulai.
Kenapa ini? Mainan. Teman-teman, satunya kata gini teman. Nah, untuk
gantungan baju nggak ketemu, nggak ketemu. Ya. Nah, untuk hiasan aja ini bisa nih. Gini ya. Oke. Hiasan ini cukup teman-teman ya. Nah, dua. Tapi saya suka yang ini. Ya. Nah, ini. Bisa untuk gantungan baju gini nih. Pasang di tembok gini. Yang gantungin jaket. Apa ya? Oke. Terima kasih. Hasil bolanya cuman ini teman-teman. Mau batu akik. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.